Iya, karena judulnya turis dipungut biaya sampah, jadi agak-agak sedikit menohok begitu ya. Akhirnya kemudian dari Pak Asnawi agak-agak panas begitu ya. Kalau kemudian mengatakan bahwa memang kan selama ini sudah ada retribusi, tapi kan tepatnya misalnya singkat saja sekaligus closing statement Pak Asnawi, apa yang seharusnya dilakukan misalnya terhadap komponen-komponen yang ada di retribusi yang selama ini sudah dipungut, sehingga kemudian nggak harus ngeluarin 10.000 lagi misalnya, atau 150.000 lagi untuk kemudian biaya sampai. Ya seharusnya memang sudah ada alokasi-alokasi ya, bahwa dari retribusi itu perencanaannya sudah matang. Dipungut retribusi digunakan untuk apa? Lalu yang kedua, kita bisa juga bicara tentang bagaimana mengadopsi apa yang dilakukan orang lain. Malaysia memungut satu malam 1 ringgit. Kenapa kita nggak memungut di hotel aja 1 malam 10.000? Artinya retribusi bolehlah ya diam-diam dinaikin, nggak usah bilang untuk sampah gitu ya. Ya kalau dipungut misalnya di hotel, tetapi tentu perhitungan teknisnya juga perlu kan. Okay. Seperti Malaysia lakukan, bahwa 1 dolar per malam. Ini nggak pertama mungkin ada komplain, tapi lama-lama orang sudah tahu, karena dia hanya 5.000, 4.000 rupiah, orang nggak terlalu berat. Tapi kalau di sampah, cara penerapannya bagaimana? Baik. Itu aja pertanyaannya. Baik. Yang artinya, tolong dijawab. Ya, artinya juga di sini kita harus membuat tempat pariwisata kita itu tampak segan untuk dibuang sampah oleh wisatawan dengan sejumlah fasilitas. Bagaimana menciptakan orang ya? Malu membuang sampah itu? Nah, itu ya, dia. Kalau dari Pak Sapta ini gimana melihat pengelolaan sampah? Iya, yaitu prinsipnya objek wisata itu akan tidak terus atau tidak disebut apa wisata berkelanjutan. Kenapa? Wisata itu kan hancur dengan sendirinya kalau dia tidak bersih, tidak peduli dengan lingkungan. Nah, itu pasti itu. Jadi oleh karena itu objek wisata atau atraksi wisata harus bersih, harus indah, juga harus bebas dari hal-hal yang memberikan dampak negatif terhadap objek itu. Gimana, Kak? Nah, tapi jangan lupa itu namanya internal problemnya di dalam situ. Tapi kalau juga kita harus lihat bahwa lingkungan itu juga eksternal faktornya juga tinggi. Ya, umpamanya tadi ada tingkat global dari mana-mana datang tuh, termasuk global warming kan juga berpengaruh. Yang kedua, limbah domestik dari rumah-rumah nih, DKI buang sampah ke Kali Citarum, Kali Ciliwung, meludak masuk ke Kepulauan Seribu. Kan ini kan bukan persoalan si objek itu sendiri. Kalau si objek itu sendiri ke sana mati, dia nggak bisa dah coverage biayanya nggak mungkin. Artinya harus komprehensif, dan selama ini yang sudah kita pungut retribusi itu benar-benar harus direncanakan dan di-manage dengan dan juga sampah itu multidimensi. Tadi ada sampah domestik, ada sampah rumah tangga yang domestik juga, ada sampah industri yang besar. Baik. Ada lagi sampah yang berbahaya dan beracun. Setelah itu sampah bisa menghasilkan artinya ini tugas kita bersama sebenarnya, bukan hanya kemudian mentah-mentahnya untuk turis yang harus kemudian dibebankan begitu ya. Bapak-bapak, kita sudah selesai waktunya Pak Asnawi. Kita berharap ini kemudian bisa menjadi perhatian dari pemerintah, tapi kita bersama-sama untuk membangun industri pariwisata kita semakin baik begitu ke depan. Ya, kita tutup dialog kita dengan Bapak-bapak. Terima kasih, dan usai jeda pemirsa kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Lansom.